Ini semua jadi bengong bukan main. MC-MC kena ada undang-undang yang jelas dan pelaksanaan undang-undang ini supaya benda ini tidak berlaku di peringkat mana pun. Kalau dibiar di peringkat bawahan, dia naik ke atas. Naik lagi, dibiarkan. Sebenarnya dulu kalau nak ikutkan, Along ni zaman dulu dia tidak ada aplikasi. Dia pakai phone number. Jadi phone number ini maknanya syarikat phone ini tidak daftar. Nombor tu tidak dikawal selia. Tak masuk akal. Nombor telefon tidak dikawal selia oleh siapa? Telco. Telco ni dia boleh bagi je, mana masuk akal. Patutnya dia mengawal selia. Itulah ertinya keselamatan. Kalau nombor dia boleh ambil orang nombor Indonesia, orang Bangladesh, orang tak ada apa lah. Ini penipuan. Maknanya kita tidak mengawal selia. Kalau kita tak kawal selia, kita memang patut, memang layak kita berhadapan dengan keadaan yang seperti ini kerana kita tak kisah. Jadi kita mahu sekarang ini MC-MC, saya dah sebut dah berpuluh kali dah. Saya dah sebut berpuluh kali perkara ini perlu diselaraskan supaya semua nombor telefon didaftarkan dan disemak balik. Bukan boleh suka-suka ambil nombor telefon, buang pada esok ambil nombor lain ni, nak maki hamun orang. Tak boleh macam tu, di negara lain dia tak berlaku. Tak tahu apa lagi. Susah ke nak daftar? Saya rasa tak ada masalah. Pergi daftar, siapa yang tak daftar, okey denda. Cepat je. Kau tidak bagi privatize syarikat yang buat kerja ni, cepat dia didaftarkan semua sekali. Ini semua jadi bengong bukan main. Jadi perkara ini perlu dihentikan. Jom follow TikTok kami